Dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati di Desa Taman Sari, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, Komandan Korem 073 Makutarama lakukan tinjauan ke lokasi sasaran TMMD di wilayah Pati. Kamis siang, Kolonel Artileri Medan Putranto Gatot Srihandoyo, Komandan Korem 073 Makutarama, selaku penanggung jawab keberhasilan pelaksanaan TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, tinjau lokasi sasaran TMMD. Didampingi oleh Dan Satgas TMMD ke-111 Pati, jajaran Polres Pati, Satpol PP Kabupaten Pati, beserta pemerintah desa setempat, Kolonel Artileri Medan Putranto Gatot Srihandoyo datangi langsung lokasi sasaran fisik untuk melihat progres pelaksanaan TMMD di wilayah Pati. Kolonel Artileri Medan Putranto Gatot Srihandoyo mengatakan, dengan melihat pelaksanaan TMMD yang sudah berjalan 2 minggu, progres TMMD dapat diketahui sehingga tidak ada keterlambatan pekerjaan mengingat target waktu pelaksanaan. Di sini untuk melihat progres pelaksanaan TMMD reguler ke-111 di wilayah Kabupaten Pati. Karena ini kita targetnya tanggal 14 Juli harus selesai. Sehingga ini sudah berjalan 2 minggu, tentunya saya ingin melihat progresnya sejauh mana. Supaya tidak ada keterlambatan pekerjaan, khususnya untuk yang kegiatan fisik. Juga sementara kegiatan non-fisik juga berjalan. Sehingga semuanya ini kondisinya, meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19, tapi kita tetap upayakan semuanya selesai. Tidak ada pekerjaan yang tertunda sampai dengan tanggal 14 Juli nantinya. Lokasi sasaran yang ditinjau antara lain, poskotis, sasaran fisik rehab rumah tidak layak huni, dan betonisasi jalan.